Untuk mengecek jam tayang YouTube teman-teman, apakah sudah mencapai 4.000 atau belum? Hey. Channel Ken, ya Iwan Estek 86. Semangat pagi, siap 86. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam Nusantara, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk YouTuber pemula yang baru mengenal YouTube. Nah, di sini saya mengajak untuk mengecek jam tayang YouTube teman-teman. Apakah sudah mencapai 4.000 atau belum? Nah, di sini saya akan mencoba melalui aplikasinya YT Studio dan langsung ke Google Chrome atau situsnya langsung untuk mengetahui perbedaannya. Oke, teman-teman, cabut. Di sini teman-teman harus menyediakan yang namanya YouTube Studio. YouTube Studio itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adanya YT Studio di sebelah kiri. Di sini teman-teman bisa cek caranya, nanti bisa download di Play Store teman-teman pengguna Android. Nah, di sini teman-teman bisa cek seperti ini, saya coba ya teman-teman. Saya coba. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini saya coba di channel saya yang lagi satu, Yanman Mancing. Di sini bisa teman-teman lihat caranya. Di sini analitik. Nah, di analitik ini kan ada, kita klik yang lihat lainnya teman-teman. 4.000 jam tayang kan merupakan suatu syarat untuk monetisasi di YouTube. Jadi teman-teman harus mengeceknya, itu bisa mengeceknya, tidak harus sih teman-teman, tapi teman-teman suatu waktu bisa mengeceknya itu melalui YT Studio dan situsnya langsung. Di sini saya coba yang pertama dengan YT Studio. Ya, di sini kan ada tadi sudah mengklik tersebut, teman-teman bisa cek ada waktu tonton atau menit. Nah, kalau kita hitung itu adalah 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi di sini baru 195 menit. Ini adalah channel yang baru saya buat. 195 menit itu berapakah? Coba kita klik teman-teman. Nah, di sini kan 28 hari terakhir yang paling atas. Kalau teman-teman itu dimonetisasi, itu akan dihitung oleh YouTube adalah kalau misalnya lewat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu semuanya dihitung teman-teman, tidak hanya 28 hari terakhir. Di sini teman-teman kan melihat 28 hari terakhir. Di sini kita cek teman-teman agar menjadi selama ini teman-teman. Nah, selama ini ada tulisan paling bawah selama ini yang sini teman-teman. Nah, di sini adalah patokan dari YouTube untuk memvalidasi jam tayang teman-teman. Oke, kita klik selama ini. Nah, karena ini saya buat channelnya baru dari 11 Juni sampai 16 Juni, baru 1 minggu, itu 195 menit. Kita hitung itu berapa jam ya teman-teman. 195 menit, kita cek dengan kalkulator. Kalkulator. Oke, sini teman-teman, sudah saya buka kalkulatornya. 195. Ya, 1 jam adalah 60 menit, plus 195 dibagi 60. Oke. Di sini kelihatan teman-teman adalah 3,25 jam. Nah, hasilnya 3,25 jam. Oke. Nah, itu coba kita lihat di situsnya langsung di Google Chrome teman-teman. Di Google Chrome kita coba lihat. Nah, di sini sudah saya setting teman-teman caranya. Nah, kita coba lihat sebentar. Oke. Nah, teman-teman bisa mengecek di sini adalah akun saya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa lihat ada Yatiwan Mancing. Nah, di sini teman-teman begitu mencari ke dalam YouTube Studio, teman-teman bisa lihat ada yang namanya di sini lambang dolar. Nah, di sini lambang dolar ini teman-teman klik. Nah, saya ulang kliknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kelihatan 49 subscriber dan 2 public watchers. Nah, tadi kita mengecek di kalkulator yang di YT Studio itu adalah 3,26 jam. Tapi kok di sini 2 jam ya teman-teman. Nah, itu perbedaannya adalah karena dari YouTube itu belum mengupdate data selama 3 hari biasanya teman-teman. 3 hari itu adalah data yang divalidasikan oleh YouTube
dan pada nantinya yang akan digunakan sebagai syarat untuk monetisasi YouTube itu adalah yang di situsnya ini teman-teman, bukan di YouTube Studio. YouTube Studio itu adalah real time-nya yang terjadi jamnya, tapi belum masuk ke validasi. Validasi yang artinya istilahnya diresmikan oleh YouTube yang dipakai sebagai syarat monetisasinya adalah yang di sini teman-teman, yang di situs YouTube teman-teman. Oke, sekilas sepintas perbedaan dari kenapa angkanya juga berbeda antara YouTube Studio dengan situs di aslinya di Google Chrome ini teman-teman. Semoga kiranya dapat menambah wawasan dari YouTuber pemula. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share channel ini. Siap 86. See you in next video, see you in next tutorial. Bye bye, semoga bermanfaat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.